Baik, dari daerah Temburong kita bersama dengan Nahdlatul. Assalamualaikum Nahdlatul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahdlatul, apa khabar pagi ini? Sihat ya? Alhamdulillah, sehat saja pada pagi ini. Alhamdulillah. Sudah sarapan ke belum ni Nahdlatul? Alhamdulillah sempat juga sarapan ringkas saja seawal pagi tadi. Alhamdulillah sempat juga bersarapan ya. Tidak mengapa, tapi ya. Apa yang saya dengarkan daripada rakan-rakan kita ni yang berkesempatan kemarin ke daerah Temburong, masa ni katanya musim udang gala, betulkah Nahdlatul? Ya, memang betul. Masih musim udang gala. Kalau kita ni lihat di pasar-pasar ataupun tamu-tamu memang banyak ni menjual udang gala. Jadinya memang musimlah. Alhamdulillah. Betul. Memang musim. Kalau Temburong ni teringat saya akan burger udang gala. Tapi mengapalah? Wali tadi kan belanja dari rakan kita ni Belai, Tutong. Yep. Kan ni ke daerah Temburong semua sekali. Wali belanja kita ni burger udang gala boleh. Okey, baiklah. Nahdlatul, tanpa membuang masa, teruskan dengan mengongsikan info serta maklumat dari daerah Temburong. Silakan. Baik, terima kasih rakan kita Wali Mul dan juga Fiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat berhujung minggu kepada Auda. Terima kasih kerana habis kita masih lagi bersama kami di Rampai Pagi, dan dari daerah Temburong juga Auda, kami akan kongsikan maklumat dan juga info semasa mengenai acara-acara yang akan diadakan di daerah Temburong. Sebelum itu, kita kongsikan terlebih dahulu keadaan cuaca di daerah Temburong. Alhamdulillah, cerah saja pada pagi ini. Apapun kita mengharapkan apa jua kegiatan ataupun aktiviti yang akan bis kita lakukan pada hari ini, segalanya berjalan dengan lancar. Bagi bis kita yang mungkin akan berkunjung ke daerah Temburong, selamat datang, kami ucapkan kepada bis kita. Semoga sepanjang bis kita berada di sini akan memberikan bis kita kepuasan, dan apa jua yang bis kita cari di daerah Temburong ini akan memenuhi cita rasa bis kita ya. InsyaAllah. Baik, sudah seperti biasa kita akan kongsikan terlebih dahulu satu info di sini, di mana esok Isnin 8 Februari 2021 akan diadakan majlis pelancaran bagi klinik solat daerah Temburong, anjuran pejabat unit dakwah daerah Temburong, yang akan diadakan di Balai Ibadat Kampung Sibut bermula pada pukul 8 pagi. Jadi kepada bis kita yang terlibat di dalam majlis pelancaran klinik solat ini, supaya akan dapat hadir sama-sama dan juga mengambil maklum ya, di mana akan diadakan esok Isnin 8 Februari 2021 bermula pada pukul 8 pagi di Balai Ibadat Kampung Sibut. Baik, untuk seterusnya sudah kita akan saksikan bersama, bahan telah pun kita sediakan pada pagi ini. Kita akan terus saja saksikan pendekatan rakan setugas kita Siti Zawati yang baru-baru ini membuat pendekatan dan juga tinjauan ke Satu Kampung Satu Produk Majlis Perundingan Kampung Puni, iaitu telur masin. Kita saksikan bersama. Perusahaan Biro Perekonomian Majlis Perundingan Kampung Puni dan Ujung Jalan giat berusaha menghasilkan kepelbagaian produk yang boleh diketengahkan serta diangkat sebagai satu kampung, satu produk. Di samping itu juga akan dapat menjana sumber pendapatan dan perekonomian majlis itu sendiri. Mengimbas kembali pada 30 Oktober 2009, acara melepaskan 300 ekor itik ke dalam kolam ternakan. Dari usaha penternakan itik ini, maka terhasillah perusahaan telur masin yang merupakan projek perekonomian Kampung Puni sebagai pelaksanaan satu kampung, satu produk di kampung berkenaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ya, Oda, sekarang saya berada di Balai Raya Kampung Puni, yang mana kita akan dapat bersama dengan Biro Wanita Majlis Perundingan Kampung Puni, yang mana kampung ini juga terkenal dengan satu kampung, satu produk, telur masin. Jadi pada kali ini, kita akan sama-sama membuat pendekatan mengenai dengan cara-cara memproses telur masin menggunakan tanah liat. Jadi tanah liat ini, kita ini boleh perolehi di tebing-tebing sungai, dan juga kalau ada orang akan menimbuk rumah,
Jadi macam mana kita tahu ni tanah liat? Tanah liat yang sudah diperoleh ya. Ini kami mendapat daripada orang yang menimbuk dari tanah bukit diratakan. Jadi walaupun ya ada batu-batu tapi ada yang terselit ane juga ni tanah liat ni. Majlis Perundingan Kampung Puni juga menerima lawatan dari orang ramai. Rombongan juga akan berpeluang menyaksikan demonstrasi cara-cara pemprosesan telur masin menggunakan tanah liat dan sekam padi. Majlis Perundingan Kampung Puni dan Ujung Jalan sejak beberapa tahun yang lalu sudah penubuhan Majlis Perundingan Kampung ini dan pada mulai daripada ujung tahun 2009 kami mula memelihara iplik penelur yaitu bagi ahli-ahli yang menanam modal lah dalam projek ini. Dalam biro ekonomi kami ada dua cawangan sebenarnya. Yang pertama pemprosesan telur itik masin dan yang kedua perusahaan kuih. Pada asalnya kami ini pun indah tahu juga macam mana cara kan memproses. Mulanya kami hanya memproses menggunakan air garam. Penyertaan itu berjaruk dengan air garam. Mula-mulanya cuma itu, tapi belumlah begitu berjaya benar. Hanya orang ikut kata-kata orang saja macam mana caranya. Kalau ini berbeza dengan yang banu tadi tu dengan air tu, ini memakan masa selama sebulan baru ya terasa mesin sederhana mesin lah. Yang ini lain sikit ya, semakin lama ia akan semakin mesin sebab garamnya masih ada di luar telur tu kan. Kalau yang tadi yang berjaruk, tidak boleh ditahankan lama di luar tu, mesti kita ni selepas 2 minggu bangkit simpan dalam peti sejuk, jadi akan tahan selama 3 bulan lebih. Selain daripada telur masin, perusahaan Biro Perekonomian Majlis Perundingan Kampung Puni dan Ujung Jalan giat berusaha untuk membuat pau berinti seperti berinti udang galah, inti hitam dan inti daging. Kalau menggunakan tanah liat. Tanah liat itu bukan yang dibeli ya. Tanah liat yang kami ambil daripada kadangnya sering-sering sungai apa tu. Dan kalau ada orang menimbuk untuk membuat rumah, ada tu terselit yang tanah liat itu di sana. Walaupun ia tanah itu batu, tapi ada sedikit terselit tanah liat. Di sanalah kami ambil. Kemudian tanah itu dicampur dengan air garam sama juga garamnya 30%. Kiralah air itu macamnya ketane, macam ketane buat anu lah, campur dengan air macam ketane menyucur. Karena sedikitlah kalau menyucur dicak macam orang menumpi lah macam itu. Kemudian dicampur lagi dengan batang-batang padi bekas orang mengirek itu, ia juga tu sama. Dicampur dengan sekam padi, ampa padi atau bekas orang menginjin padi, ada dia punya ampa ada salah satu yang dinamakan sekam tu. Kemudian dibakarlah, bercampur sama ada batang padi dibakar sehingga ia hancur. Tidak patah bakar tu, hitam terjadinya tu. Untuk petani alus wanar, membuang ada sisa-sisa yang macam kasar-kasar sedikit, diayaklah menggunakan bakul yang jarang. Di sini selalu orang-orang melawatan dulu kami akan jual telur masin itu dan ada juga diantar di kedai kampung. Ada juga orang menelpon untuk membuking telur macam ada acara-acara perkahwinan dan sebagainya. Masa ini kami berjual RM6 setre damit itu 10 biji RM6. RM18. Semoga dengan adanya pendekatan seumpama ini akan dapat meningkatkan lagi dan mengembangkan produk-produk kampung dalam menghasilkan satu produk satu kampung terus berkembang maju untuk negara.
Ya, sudah itulah tadi pendekatan rakan setugas kita Siti Zawati yang mengongsikan mengenai satu kampung satu produk Majlis Perundingan Kampung Puni iaitu pembuatan telur masin, di mana telur masin ini merupakan produk utama bagi Majlis Perundingan Kampung Puni yang telah pun diusahakan sejak 2009 lagi sehingga kini ia masih lagi mendapat tempat dan Majlis Perundingan Kampung Puni juga antara majlis-majlis perundingan yang sering dikunjungi terutama sekali kepada pelbagai agensi-agensi sepada kerajaan dan juga swasta ataupun perseorangan. Baiklah, itulah tadi bahan yang dikongsikan oleh rakan setugas kita Siti Zawati. Dengan bahan itu setakat ini saja pertemuan kita menerusi rampai pagi dari daerah Temburung. InsyaAllah kita akan bersama lagi esok membawakan perisian yang lain pula dari daerah Temburung. Terus-terusnya saya serahkan kembali bersama dengan rakan kita Wali Mul dan juga Fizah. Silakan. Baik. Baik, terima kasih Dah Datul dengan perkongsian dari daerah Temburung 1K1P telur masin. Mengenai dengan telur masin dimakan dengan nasi panas, ya Allah. Nyaman tu dengan nasi telur lemak masin. Pun ngam juga. Lurus. Sama teh tarik terlagi. Okey, baiklah Dah Datul, terima kasih atas perkongsiannya untuk hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain kesempatan dan selamat bertugas ya. Assalamualaikum. InsyaAllah sampai kita jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.